Mobil setelah saya bawa keluar dari bengkel sini, lewat jalan itu sudah terasa lain lah dengan yang sebelumnya. Ya. Sudah kelihatannya sudah lumayan beda lah. Untuk tenaga terus sudah responsif ya, dan seperti biasa kan lumayan lah. Terus apa namanya itu lampu engine juga kan sudah nggak mati hidup mati hidup. Ya kalau pertama lampu engine bang, biasanya kalau di mobil itu bisa saja terjadi dengan faktor satu. Untuk Mitsubishi Pajero Sport, baik itu strada triton, itu punya etak. Etak itu membaca untuk keresintikan di bagian fungsi-fungsi tambahan elektrikal seperti instrumen-instrumen cluster di mobil. Jadi apabila di Pajero Sport ada penambahan lampu atau kerusakan di bawah lindo, baik itu di sen, lampu sen, alarm atau hazard ya, baik itu kerusakan di lampu rem, baik itu di alarm trouble-nya, baik itu di speedometer, nanti semua etak itu akan membaca. Artinya etak itu dia apabila terjadi trouble di mobil itu sendiri yang sudah di copy paste sama ECU itu kan membaca akan mengirim sinyal kembali ke etak, sementara si etak itu akan membaca apapun bentuknya selisih yang ada di sistem kelistrikan, apapun bentuknya baik itu voltase, baik itu kegagalan di wiring, baik itu kegagalan di seperti power window, walaupun sekalipun power window-nya rusak. Artinya rata-rata untuk mobil Pajero Sport, baik itu strada triton yang menggunakan etak, diambil hasil data scannernya, sudah dipastikan untuk kode data trouble-nya pasti terbaca. Jarang yang bersih. Sekalipun mobil itu bagus. Tuh, yang kedua, AC. Kenapa AC itu etak membaca? Karena etaknya ini tipat. AC itu simulasinya dari voltase beban pada saat mobil itu jalan, itu beban induksi di mesin itu akan terganggu, akselerasinya naik, pada saat itu blower akan mengikuti sistem pola kerja kompresor. Artinya di AC itu akan terjadi perubahan sinyal, si etak akan membaca. Jadi etak itu kerusakannya bukan kerusakan di malfungsian di unit, bukan. Nah, etak sifatnya membaca, dia selalu fleksibel. Kami sudah lakukan kemarin seperti yang kita terbaca di etak, satu sensor cahaya, yang kedua untuk di transmisi, yang ketiga di power window bagian belakang, yang keempat sempat terbaca bagian depan, bagian sensor map sensor. Itu semua bisa terhapus karena situasi pemakaian. Sekarang begini, yang merasa sama bang kemarin gimana? Perasaannya? Ya, kemarin kan setelah kelistrikan sudah selesai, saya bawa ke bengkel untuk mekanikalnya itu ganti oli, filter solar, semuanya ya. Terus pembersihan injeksi ya, injektornya ya. Injektor. Dipasang lagi, saya tes, memang tenaganya memang lebih jauh, lebih ringan, lebih apa ya, lebih responsif ya? Responsif, ya. Begini bang, kalau masalah apa? Ini agak berasa gitu. Iya, sistem pola kerja common rail, apalagi itu khusus Pajero Sport, itu satu dia untuk minyak itu dari pulpam terus ke injektor, kemudian dari injektor itu pembakarannya itu untuk dari ruang bakar yang sudah diolah dari bakar itu akan dimanipulasi oleh EGR, karena EGR itu sifatnya begini, dia akan gas buang kotoran dari knalpot itu akan diolah ke mesin, dari mesin baru dikeluarkan ke knalpot. Artinya
untuk tipe komodrel berbeda dengan konvensional. Karena untuk komodrel itu untuk emisi gas buang itu berkurang. Artinya apabila terjadi merasap lebih banyak daripada biasanya, itu artinya AGR-nya kotor, tidak perlu penggantian, itu wajib dibersihkan saja, itu bermasalah AGR. Kemudian injektor-injektor itu untuk perawatan ringannya, walaupun kita tidak memperbaiki seperti ada yang rusak yang dalam injektor itu sendiri, mau diperbaiki atau dikalibrasi, cukup kita cuci, bersihkan saja, bongkar, angkat, bersihkan saja untuk di ruangan penyemprotan itu kan banyak kotoran kerak-kerak gitu ya, dan dibersihkan. Habis itu kita kalibrasi cukup di mobil aja, di mobil itu kita pasang kembali injektor itu di start besoknya di mobil, kemudian kita coba start tapi minyak itu tembak keluar. Artinya dengan starter mobil kita sudah bisa mengkalibrasi manual tanpa ke bengkel. Ini adalah ETAG. ETAG ini adalah sebuah sirkuit komponen elektronik yang tugasnya, kalau di mobil itu instrumen cluster atau fitur tambahan di bagian kelistrikan. Jadi ETAG ini ada beberapa pin socket, yang satu ini ke BCM, BCM box sekring, kemudian ini outputnya. Jadi output ini akan mengeluarkan sinyal seperti sen, kemudian sinyal hazard, central lock, power window, baik itu lampu kota. Namun ETAG ini fungsinya sangat besar sekali, karena apabila kita penggantian ETAG itu kita harus coding terlebih dahulu, mensinkronkan antar muka antara ETAG dengan ECU. Karena begini, ETAG ini dia terpisah dengan ECU. Namun itulah bedanya mobil konvensional dengan mobil sekarang. Ini mobil sekarang ini semua dikontrol oleh sistem elektrik. Jadi kalau untuk di Pajero Sport, baik itu Strada Triton, ETAG itu apabila penggantian ETAG kita sinkronkan ulang, kemudian keylessnya immobilizer antar untuk pengguna 2011 itu pakai immobilizer. Jadi untuk keyless ya, antara immobilizer dengan ECU itu harus disinkron ulang pada saat penggantian ETAG. Jadi ETAG ini sangat susah dalam penggantian, tidak sembarangan dalam penggantian ETAG. Diusahakan apabila untuk mobil Pajero Sport masih bawaan ETAG-nya, kalau untuk menghemat lebih baik diperbaiki daripada penggantian. Jadi begini bang, kalau untuk dari mobil Pajero yang kita perbaiki, rata-rata kerusakannya itu disebabkan oleh kelistrikan. Untuk di bagian wiring, baik itu di wiring, baik itu di sistem. Kalau untuk mesin sangat-sangat jarang, hanya pemeliharaan di bagian injektor dan supply pump saja. Kemudian jangan lupa untuk penggantian filter pada saat waktu-waktu tertentu. Jadi nanti kita akan coba nanti untuk mengkalibrasi ulang pakai sistem komputer untuk lebih baik hasilnya daripada waktu-waktu sebelumnya dipakai. Artinya tanpa dikalibrasi itu untuk tendangan penyemprotan yang diatur oleh sistem, nanti dari gaya semprotan itu nanti bisa berkurang penyemprotannya. Jadi disitulah membedakan tenaga nanti responsif. Jadi untuk mobil Pajero Sport, untuk tenaga responsif itu dapat kedua-duanya, harus menyandingkan satu sistem, yang kedua itu hardware. Artinya bagus itu hardware-nya, sistem bermasalah tidak bisa, harus akurat kedua-duanya. Satu. Yang kedua, setelah kita mencuci injektor, kita wajib kalibrasi ulang pada sistem. Artinya nanti penyelarasan, mensinkronkan antara perangkat lunak dengan perangkat merasnya. Ya, jadi ini kalau berbicara masalah mekanika, di mana-mana pun orang bisa bongkar mesin. Tapi setelah dibongkar mesin itu, pada saat kita permasalahan ulang, itu si ECU membaca kembali. Sebelumnya
saya menemukan seperti gini, banyak kotoran-kotoran kotoran, atau kotor segala macam, tekanan minyak sekian. Namun setelah kita bersihkan, nanti si itu membaca ulang balik, membaca ulang yang baru. Kenapa terjadi? Sementara selama ini saya rekam, saya copy paste hasil di mobil ini begini. Dapatnya A. Kita tahu sekarang bersih. Dan artinya setelah kita servis, itu tidak bakal akan ada perubahan tanpa kita sinkronkan dengan buy system. Jadi dia membaca ulang yang baru tanpa membaca sistem yang lama. Itu dari sistem untuk up. Jadi untuk mobil sistem elektrik sekarang sangat berbeda dengan mobil konvensional. Kita perbaiki secara manual tanpa kita bersihkan dengan sistem atau dikalibrasi ulang, hasilnya tidak bakal maksimal. Atau ini, nah, apa namanya yang karena kan setelah dibersihkan injektornya, terus sebelumnya nggak terasa, terperasa pengaruh itu bukan? Nah, gitu gini bang. Dikalibrasi dengan sistemnya. Iya begini bang. Kalau untuk ini ya, rata-rata bang orang mati tuntas, orang untuk bengkel-bengkel umum tidak berani membuka EGR karena takut risiko. Itu yang kedua, dalam pemakaian dalam waktu lama EGR itu kalau tidak pernah dikontrol sudah dipastikan kotoran menumpuk. Ini tidak kotoran menumpuk, nanti gas umum akan buruk, akan buruk. Jadi yang mengolah ke mesin itu juga tidak jadi. Artinya tidak mencukupi dengan kebutuhan yang dibuang karena terhalang dengan signal EGR yang ada itu banyak kerak kotoran. Hanya itu saja bang. Ini bang, mungkin tanya tadi dari obrolan tadi kan sudah saya tangkap kalau perbaikan mekanikal, junta, ganti oli apa ini, pembersihan injektor nanti kan harus disinkronkan gitu kan, sistem gitu kan. Apakah itu berlaku untuk semua mobil yang pakai sistem kelistrikan atau gimana? Seperti kayak punya saya yang Ford Ranger itu kan seperti itu juga atau ya, begini mas. Kalau untuk di mobil, hampir semua mobil injeksi yang namanya sudah pakai sistem ECU seperti itu semua dilakukan. Hanya kalibrasi yang paling banyak, yang paling lengkap untuk sistem pencalibrasian lebih banyak tekanan di mobil komersial daripada mobil premium biasanya. Begini, setiap mobil itu habis diperbaiki, si ECU itu membaca baru kembali. Sementara untuk sebelumnya dia membaca objek yang dibacanya seperti ini. Dia membaca objek A kondisinya 85%. Sekarang setelah diservis atau ditunjuk, dia membaca objek A sudah mencapai 95% atau 100%. Si ECU ini sudah terbiasa membaca 85%. Nah, sudah terbiasa membaca 85%. Artinya walaupun kita tunjuk, ECU ini sebiasa saja dia tunjuk. Nah, tanpa mengcopy aslinya hal yang baru. Oke, teman-teman pecinta otomotif, ternyata setelah obrolan dengan owner dari bengkel kelistrikan Batam engineer, mungkin bisa saya simpulkan saya sebagai pemilik mobil Pajero Dakar 2011 ya, selama komentren itu ternyata setelah diperbaiki mekanikalnya, walaupun hasilnya sudah mencapai 95%, tapi kalau nggak disinkronkan lagi, nggak dikalibrasi lagi dengan sistemnya, itu sistem akan membaca tetap di bawahnya itu sebelumnya, nggak akan membaca yang 95%. Jadi ya mungkin bagi teman-teman pecinta otomotif yang mempunyai mobil-mobil yang jenis seperti ini, mungkin servis kalau mau junta servis mungkin perlu sinkronkan, dan mungkin di Rio khususnya dan mungkin di Sumatera itu baru satu inilah bengkel yang kelistrikan yang bisa menyelesaikan masalah di kelistrikan seperti menyinkronkan antara mekanikal ke sistem ke instrumen gitu. Pecinta otomotif mungkin lebih detailnya lagi teman-teman bisa melihat
channel YouTube Bengkel Kelistrikan Mobil, yang di situ banyak membahas tentang kelistrikan mobil dan bisa tanya-tanya, sharing-sharing juga. Di situ silakan teman-teman bisa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Ini itu aja. Mantap.